Berikut adalah jadwal babak 32 besar All England 2024 hari kedua. Pertandingan babak 32 besar All England akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua pemain adalah 8-6 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie harus kalah dengan skor 17-21 dan 12-21. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain India, Priyanshu Rajawat. Pertandingan Chico merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Chico. Di pertemuan terakhir mereka, Chico berhasil menang dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-18. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Chinese Taipei, Fang Chihli, Fang Jianli. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-11, dimulai sekitar pukul 0.35 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-2 untuk keunggulan Fajar Rian. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian berhasil menang dengan skor 21-13 dan 21-12. Leo Roli Carnando, Daniel Martin akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Yang, Wang Chilin. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ketiga di court 1 dan dimulai sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Head to head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Leo Daniel. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel berhasil menang dengan skor 13-21, 21-8, dan 21-13. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-10 di court 2, dan dimulai sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-3 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertemuan terakhir mereka, Ahsan Hendra berhasil menang dengan skor 25-23, 19-21, dan 21-19.